Mas, ini teman-teman lihat teman-teman, ini hasil madu asli gong. Ya sewise oleh kat ngalas ke setiap aku ngarah madu langsung diperas mas. Iya langsung diperas. Berarti langsung diperas orang-orang yang apa? Orang-orang melalui proses apapun langsung diperas kat ngalas. Jadi apa anane kat ngalas mas? Oh iya iya. Kan kok nggak mas plastik mas? Oh main steril cara-caranya. Tapi nenang anak suara saya itu cokot deh langsung ya. Cokot kan, itu sudah dicokot sih ngora ya. Iya langsung bisa kena, bisa kena steril. Ya ini teman-teman, jadi bisa dijamin kualitasnya. Ini medunya Mas Arno tebal liar, mantap asli dari alam liar langsung. Ini teman-teman nggak kaleng-kaleng teman-teman. Yang tadi yang udah dimakan di sana ini juga yang dibawa pulang mau diperes. Tapi disaring kok ya berarti ya? Iya disaring mas. Jadi seanane baik itu diperas langsung. Oh, siap. Ini jadi langsung teman-teman, bukan dicampuri apa dikasih bahan-bahan lihat apa lainnya enggak ini. Jamin kualitas. Oh. Api kan. Cara wong Jawa nih, ini asli banget ye. Pol asli nih orang asli dicampuri. Nih. Jadi ini orang apa kurang kepenak. Yeah. Ya campuran nak mandoan, rasanya serut. Mantap. Top Marco top mencan. Nah ini ngoyok be, jaluk. Iya, nganu teman nonduan. Udah, ke lantai-lantai mas. Biarkan. Cari mana man, cari mas Simbawon. Mas sana. Ada kasihan Tawon nih, Simbawon. Ini di pangani nang Tawon. Oh, pangani mana? Iya. Tapi aja nanti kasar saya tegang, oh nutah mana man. Ngiringi karing mana ke yang aneh. Iya, yang disipin. Mongkulah. Ini disipin. Sahabat. Enak. Mantep ya. Karena ini madu terus yang dipanganin di nanti nak itu masih suka. Tambah manis nih. Ayam tuh mas. Jadi, mas Heru. Jadi borongnya kuat. Hey, nah, Arno Mas Heru makan madu. Waduh, ini mantep banget. Cepet. Mantep saja. Dijamin kualitasnya nih teman-teman, jadi madu asli enggak kaleng-kaleng juga. Ini madu dari alam liar tadi siang yang ini rumahnya. Sebenarnya teman-teman biasanya ini enggak diambil sama Mas Arno, tapi kebetulan sama saya sobat walang di buat oleh-oleh ini. Iya, biasanya kan kok seminggu apa orang minggu bisa diarah mending madu. Diarah mending ono lah. Ini berarti yang mau jane ya ini juru kelangan ini. Ya sing penting kan diarah ora apa-apa, penting anaman bermanfaat. Oh, iya, pangan ora masalah. Oh, cuma aja langsung diarah dibrukna nang ngalas kan ubah masih. Oh, iya, siap. Sing asline sing ora oleh kan kaya kue Mas. Tapi nek dimanfaatna nang menusa kaya dhewek ono di mangan. Cara bahasane wong Jawa nggo lawuh madang lah. Iya, nggo lawuh madang. Orang apa mas? Oh, is mantep bis. Oh. Insya Allah orang murka lah karena ya, dimanfaat nang mas. Bener. Amin. Nah ini langsung teman-teman, jadi bisa di teman-teman lihat ini bukan karena buat konten enggak, tapi sehari-harinya kayak gini teman-teman. Jadi langsung diperes, langsung disaring. Ini pengalaman pertama non Mas Arno lebah liar ini meres madu. Langsung enggak lah jos mal. Langsung kat ngales ya mas. Oh, langsung jam saya kata. Gurih banget mau nganti kameramen nganti telegap telegup. Siji nih mas. Siji nih ini gak pake. Para dibebay gitu kan. Telegap telegup melas banget mau asli. Harap ini orang bapak-bapak tetap naik meni madu tetap ngiler. Iya ngiler ya bener-bener. Naik madu. Masalahnya ini juga penambah stamina juga. Betul mas, ya menjaga kesehatan itu lah mas. Imun daya tahan tubuh, betul, kan. Betul. Jadi orang gampang masuk serang penyakit, ya masuk angin. Mantan alon mas. Ya iya. Ngantri dia matunya. Nah, ngenu apa? Pengen jadi wong sugih lah gampang. Ya, ilmunya cetil kan berdidit kan pelit. Oh ayo gue. Ya. Betul. Ana metu kene kok dilatih pangan tuh. Oh, ora. Iki juga ana manfaatnya sing badan nangis ora. Lah kok ngene? Oh, dipangani tawon ki ondoan, nek ora pangani semut ono kan. Ngibah ta harus semut, Mas. Aja kurti pangan menu satu, serakah jenengane, Mas. Karo semut ki wae, karo laler ngono kan iya bagi-bagi rezeki.
sebagian hartanya dewe kan milik orang lain, milik makhluk lain ya. Ya sing sadar, sing ora sadarnya di tumpuk-tumpuk. Ya main-main berkah mas, usahanya main jalan terus berkah, ngono kan. YouTube-nya main jalan. Bener-bener siap. Oh berarti jan iki tongane langsung jan ora dipanasi orang apa ya langsung. Mas. Langsung mas, langsung dari alam diperas. Di kemas iki mas langsung dijual ke sampean misalnya ngono kan. Siap. Seperti itu. Lagi biasanya sampean nek semene iki pira mas nek umpamane? Aku ngedole iku sekitar 250 mas. 250. Iya, 250. Ya, untuk wilayah lokal misalnya kirim itu kan sama mas. Jadi teman-teman kalau teman-teman mau membutuhkan madu yang asli, saya juga sekarang udah apa langsung ikut ke hutan tadi ya, tadi siang langsung, jadi saya bisa menjamin, berani menjamin lah nek Mas Arnold Baliar itu madunya memang asli, nggak ada campurannya apa-apa, nggak kaleng-kaleng, ini langsung dari apa alam hutan tadi langsung diperes ini teman-teman. Jadi bisa di nanti teman-teman di Facebooknya Arnold Baliar apa WA apa YouTube-nya Arnold Baliar juga. WA-nya juga ada 08231403577 ya. Nah, di sini juga ada dicatat ini ya. Terima kasih. Monggo yang mau apa ya menyicipi madu hutan liar, madu kualitas terbaik dari alam, madu 1000 manfaat ya untuk kesehatan tubuh, bisa hubungi saya Arnold Baliar. Langsung dari pembolanya, langsung terjun dari hutan, kita peres dan kita jual ke konsumen. Iya, percaya asli. Ya ket wingis percaya mau ngerasa kena, tapi maksudnya iki wis langsung dari hutan ya Mas. Dari hutan. Iya, siap. Jangan lupa teman-teman nanti tonton videonya Arnold Baliar juga Masua Petualang ya. Kulete ula gitu. Pawang ula ya. Ya untuk pawang lah, sebenarnya ngopi tapi untuk pawang. Saya enggak ngaku pawang, enggak ngaku. Tapi kan jenengan sudah berkecimpung dengan dunia ular yang sangat berbisa mas. Ya wes madar suwi nono. Pasti jenengan punya apa ya sedikit ilmu lah, ilmu tentang dunia ular. Ilmu luwak. Ya setiap apa namanya, ibu kan punya kelebihan sendiri-sendiri mas. Kita intinya saling menghormati lah. Ya, saya punya kelebihan tentang lebah, jenengan punya kelebihan tentang ular. Si ya sebenarnya kenangguk kawi, gua apa edukasi ya, bareng lah ya. Edukasi bareng juga silaturahmi bareng gitu siap, mas. Iya, saling seduluran ya kan, jenengan dari jauh sana kan. Matur nuwun sama. Jangan orang atau orang loh. Ya, paling tidak kan sekitar 2 jaman sampai sini. Mas, nah ini matur nuwun nih Mas Arno. Itu oleh-oleh buat dari saya untuk di sayur mas. Monggo. Terima kasih nanti tak di sayur tapi. Bagaimana nah, bekas peresan kan? Biasanya gue ngapa sampean? Nah, ini bekas peresan ini sih ada manfaatnya ini mas. Dipangan apa pergi? Orang mas. Oh, bukan dipangan. Jadi ini kok digodok, di nebenak, ini kok jadinya lilin mas. Lilin? Lilin lebah. Iku juga banyak manfaatnya mas. Salah satu. Tapi ana sing helm tuku apa ora? Gelem mas, iku 1 kilonya penampung untuk saya ya. Ada yang berani beli 100.000 mas. Ya ampun. Iya contohnya seperti ini mas. Oh, iki. Ini ya contohnya mas. Yalah. Ini yang sudah direbus, didinginkan. Yang ngarani apa kiki mbak? Ini nang kono ngarani. Oh, iku lilin lebah mas. Waduh, iya. Malah iku produk lebah. Iya. Yang ki orang ngerti banget iki lilin lebah iki malah. Berarti nangan aku di ngene meneng di apa? Fungsine kuwe kadang ana sing ngomong nggo batik mas, campuran batik kae. Oh iya ana sing nggo tambahan kosmetik mas, salah satu nek kuwe mas. Makanya produk lebah ki sebenarnya ora diremehna mas. Kakang sine madune bermanfaat kabeh. Ya, tawone barang iki anakane kenapa? Iya, dipangan iya bener-bener iya iya. Nah iku salah satu produk lebah kabehan bermanfaat. Hebat sampean mentin cah. Heeh. Nah iki nyana apa sendiri ya orang sendiri akhirnya tambah ilmu nang ini ya, ya sama saja mas jenengan juga tambah ilmu di dunia ular lilin lebah mas. Aduh. Ini kan nanti saya lihat jelas mas murup mas. Iki iya karena seperti lilin biasa. Oh. Iku dibakar langsung cair mending sih dereknya mas. Nah ini teman-teman manfaatnya sarang lebah sudah diambil madunya ini teman-teman. Masih bisa dimanfaatkan lagi nih teman-teman. Seperti itu mas nih. Iku godok di sini kok. Oh, iki? Iya. Oh. Mana tegal Bali ini. Karena manfaatnya mas.